that little mouse, cause I'm an albatross. Hai semua, okay. So macam yang korang tengok video sebelum ni, aku ada guna SCK Hypercrash. So SCK tu ada problem sikit dekat RPM mata atas. So aku ada Hypercrash rumah ni dekat DT Racing. So nak try pasangan ni, nak tengok macam mana dia perform ke tak perform. Alright. Terpaksalah kita tadah balik apa coolant lama. Kalau tak rugi kan, sebab itu kan tak sampai seminggu baru tukar. Nah, tadah, tadah, tadah. Kain buaya ni sebab aku tadah. Ha, ni SCK. So sebagai bukti aku tukarkan kepada rumah ni lah. Ha, sebagai bukti. Tadang. Mesti ada yang tertanya-tanya kan, apa beza Hypercrash SCK dengan Hypercrash UMA. So aku akan tunjuk kejap lagi perbezaan dia lah. Salah satunya spring lah, yang lain tak ada beza pun. Dari segi material mungkin ada beza lah sedikit, tapi kebanyakannya spring. Okay guys, so inilah yang dimaksudkan tadi spring. So untuk yang UMA pendek macam ni, kalau SCK dia panjang sikit. Kualiti barang tinggi UMA. Yeah.